pengangkutan awam merupakan salah satu medium yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia untuk sampai ke satu tempat ke satu tempat yang lain. Baru-baru ini, Kabinet telah meluluskan satu lagi pengangkutan awam yang diambil dari Indonesia iaitu Gojek dengan hujahnya ingin membantu meningkatkan ekonomi rakyat pemuda-pemuda di Malaysia. Persoalannya, adakah benar Gojek ini sebagai satu inisiatif meningkatkan ekonomi anak muda Malaysia atau adakah dia sebagai satu langkah ke belakang? Hari ini, Show Kantin di My Campus Radio bersama Atira akan mempertanyakan pendapat orang ramai tentang kemasukan Gojek ke Malaysia. Korang tengah dengarkan My Campus Radio. Jadi, topik kita di Show Kantin hari ini adalah tentang Gojek. Jadi, kita nak dengarkan pendapat orang ramai tentang kemasukan Gojek di Malaysia ni. Adakah diorang bersetuju dengan Kabinet Malaysia yang Gojek ni adalah untuk membantu ekonomi anak-anak muda ataupun sebaliknya? Jadi, kita ada pemanggil di talian. Hai, boleh kenalkan nama? Nama saya Karina. Okey, Karina. Saya dari Johor. Oh, Karina dari Johor. Okey, so hari ni kita orang punya topik adalah tentang Gojek. Karina tahu kan Gojek nak masuk Malaysia nanti? Tahu, ada baca dekat paper. Okey, so Tira ada beberapa soalan nak tanya. Soalan yang pertama adalah, kenapa agaknya YB kita, Syed Saddiq, support Gojek tapi in 2016, di GoRide yang diasaskan oleh orang Malaysia di ban? Sebab dia kata dia nak bangunkan ekonomi rakyat Malaysia kan. Tapi kenapa dia sokong produk negara jiran? Kenapa tak tambah baik sahaja di GoRide tu? Apa pendapat Karina? Mungkin sebab kalau kita proceed dengan Gojek, Gojek ni marketing dia dah power, dia dah ada nama. Kita tumpang je nama Gojek tu, so dia punya cost tu kurang sikit. Tapi kalau kita nak menambah baik, membaik pulih apa tadi, GoRide eh, di GoRide memerlukan cost yang banyak dari segi marketing kan. Itulah pada pendapat saya. Mungkin dia nak kurangkan cost marketing. Sebab kalau nak ikutkan dekat Indonesia pun dah popular dengan Gojek, kita just tumpang nama. Okay, so soalan seterusnya adalah, adakah Karina nampak Gojek ni sebagai satu langkah ke belakang? Sebab Gojek ni dia bukan high value job macam, yelah, kerajaan kita kata dia nak tambah baik ekonomi rakyat muda, orang muda kan. Tapi dia apa ni, macam dia bekalkan kita dengan job yang macam ni. So apa pendapat, adakah dia sebagai satu langkah ke belakang? Saya tak rasa ini sebagai satu langkah ke belakang. Saya rasa ini sebenarnya opportunity yang terbaik untuk anak muda yang mungkin baru lepas sekolah. Sebab dia nak cari pekerjaan yang tetap, dia boleh kerja dia dulu lah, buat dulu apa ni, Gojek. Okay, betul juga tu kan. So macam, yelah, kalau orang yang tak ada macam nak buat part time, okay lah kan. Okay, so next soalan ni adalah, adakah membawa penumpang menaiki motor merupakan satu improvement kepada keadaan ekonomi anak muda? Boleh jadi, boleh juga. Sebenarnya kita boleh mengurangkan lagi kadar kemiskinan, kadar pengangguran dekat negara. So saya rasa saya setuju lah dengan segmen yang menggunakan motor ni boleh membaik pulih lagi kita punya ekonomi negara. Okay, so soalan next yang saya nak tanya adalah, tambang Gojek dia mungkin akan lebih murah daripada Grab kan? Tetapi adakah dia selamat untuk dijadikan sebagai pengangkutan awam? Sebab dia dikira dalam pengangkutan awam juga lah sekarang kan? So, okay, rasa selamat ke? Rasanya agak kurang selamat lah. Tapi kalau untuk orang yang memilih option untuk menaiki kenderaan awam yang lebih murah, yes, can choose untuk menaiki Gojek. But bear in mind, kita tu berisiko lah untuk menaiki motor. Lepas tu motor tu orang lain pula yang bawa. So, macam agak tidak selamat kan? Okay, so soalan terakhir hari ini adalah, Malaysia sebagai negara yang majoritinya beragama Islam, adakah wanita Muslim akan selesa untuk naik dengan bukah muhrim jika wanita Muslim tu memilih untuk naik Gojek, adakah dia akan dipandang serong oleh masyarakat? Sebab kenapa dia tak naik Grab? Kenapa dia naik Gojek macam tu? Sebab dia Muslim kan? Okay, kalau dia seorang yang jenis menjaga adab dan tata susila, of course lah dia akan tak selesa untuk naiki dengan orang bukah, lagi-lagi dengan orang yang dia tak kenal kan. Mungkin dia risau dari segi keselamatan dia dan juga pandangan orang lain. Sebenarnya ada juga tadi kisahnya, mungkin benda ni akan apa ni, memberikan sudut pandangan yang negatif lah kepada penumpang-penumpang muslimah. Tapi rasa
Gojek ni mungkin dia akan bagi option untuk kita memilih rider perempuan pula. Untuk ada rider perempuan bawa macam Grab yang ada Grab untuk perempuan macam tu. Kalau diorang tak terfikir pasal benda ni, jadi saya nak cadangkan kepada siapa-siapa yang membuat Gojek ni, nak cadangkan kepada korang, saya tolonglah bagi apa ni pilihan kepada perempuan perempuan yang untuk memilih sama ada rider perempuan ataupun rider lelaki. Itu dia. Karina dah bagi dah satu satu penyelesaian kepada kementerian kan? Ya, adalah YB ke. YB, saya tolong dengar ya. Saya punya cadangan ni dan diharapkan dipertimbangkan. Okey, itu saja soalan ini. Terima kasih Karina. Alright, okey. Okey. Bye. Bye.